Ada apa lagi? Mau pinjem uang lagi? Kamu jangan nanya gitu, gak enak kedengerannya. Habisnya mau apa? Mau bahas soal pengembalian uang kamu. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Ubed. Iya. Saya barusan nelpon Saeb, mau ketemu, tapi dianya nggak mau. HP-nya langsung dimatiin. Kalau dia lagi nggak ada di markas, dia biasanya lagi ada di mana? Kak Ubed tahu tempat dia operasi, diangkut jurusan mana? Saya mau ketemu. Ada urusan apa? Saya mau ngomong sama dia, mau berunding. Saya serius mau laporin dia ke polisi. Tapi kalau dia mau ngebebasin anak buahnya keluar, saya nggak lapor. Saya nggak tahu dia biasanya di mana. Saya juga nggak tahu wilayah operasinya di mana. Udah lama nggak ketemu. Ya udah kalau nggak tahu mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dija nyariin kamu, mau ketemu. Dia tadi nelpon saya, mau ketemu. Saya lagi malas. Ada yang saya mau omongin sama kamu. Terus kalau kamu setuju, saya juga bakal gak ada waktu buat dia. Kamu mau ngomongin apa? Saya harus kembaliin uang kamu pakai uang yang saya dapat dari kerjaan halal. Saya gak tahu harus kerja apa. Tadi malam saya dapat ide yang tiada lain dan tiada bukan adalah saya kerja jadi karyawan atau mitra kamu. Saya aja yang jualan cilok. Nanti saya setor ke kamu, saya minta upah. Nanti upahnya itu yang akan bakal saya pakai buat bayar hutang ke kamu. Enggak. Kamu cari kerjaan lain aja. Kalau kerjaan lain, saya nggak tahu harus nyari kemana. Orang yang mau ngelamar kerja, antriannya panjang. Terus udah gitu saya belum tentu keterima. Berapa lama kamu mau jualan? Sampai hutang saya kamu anggap lunas.